So mula-mula ni kita kena on dulu, kita biar biar bagi apa heater dia, pemanas dia tu, bagi dia apa, bagi dia naik sikit, naik suhu dia naik sampai ke apa, ke suhu yang kita set up tu lah. Macam ni kita set up 150, so yang atas tu boleh nampak lah, yang tu suhu semasa. So dia tengah naik sampai 150, nanti dia akan maintain. Waktu tu baru kita boleh seal. Mula-mula dia takkan seal lah, dia masih sejuk je. So ni cara kita nak set up apa suhu untuk seal kita punya packaging. Packaging suhu berdasarkan kita punya plastik lah. So hari ni kita nak ni lah, test guna plastik ni lah. Ni dia punya apa jenis antara yang boleh kita guna untuk plastik. Terima kasih kepada siapa yang masuk tu. Boleh tolong tap screen sikit, like, share. Kalau ada siapa yang dekat-dekat ni, dekat Bertang ke bawah atas, bolehlah datang kedai kami, tengok tengok mesin. Kita ada banyak mesin lah. So ni kita tengah tunggu suhu dia nak naik. So kita tunggu sampai 150. Ini mesin vacuum sealer standing punya jenis. Maksudnya dia akan berdiri lah, sesuai untuk bahan-bahan macam kita nak packing, nak seal bahan-bahan yang cecair lah, macam santan, macam sambal, paste. Sebab apa? Sebab takut, sebab kita guna jenis ni sebab takut sambal nanti takut tumpah. Kalau kita guna yang jenis tidur baringnya. So ini cara kita nak guna, cara kita nak ni lah, set up suhu.